Pasar Sambong Gede mendadak lebih ramai dari hari biasanya. Ini karena ada Presiden Jokowi dan Ibu Iryana yang datang berkunjung ke pasar ini. Menurut Presiden Jokowi, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang ada di pasar ini cukup terjangkau. Bahkan dibandingkan dengan daerah yang lain, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Sambong Gede disebut paling murah. Presiden Jokowi menilai, banyaknya hasil produksi suatu komoditas di daerah menjadikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok menjadi lebih murah. Selain itu, jumlah ketersediaan suatu komoditas juga turut mempengaruhi harga komoditas di daerah tersebut. Dalam kunjungan kali ini, Presiden dan Ibu Iryana juga membagi-bagikan sejumlah bantuan sosial dan sembako kepada masyarakat penerima manfaat dan juga para pedagang yang ada di Pasar Sambong Gede, Kabupaten Tuban. Warga termasuk pedagang mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Seneng. Seneng toh, alhamdulillah Pak Presiden disukani. Alhamdulillah diparingi harta. Dikasih yotro amplop tinggal juta kali sembako niki. Nggih toh, nah mboten seneng dis pundi. Wong kula ngantos buyut kula tiga niku nembe niki kok mboten seneng nggih. Senenge nggih mboten kantenan. Dapat ini sama dapat kaos. Ini untuk anak saya. Sembakone. Alhamdulillah. Seneng banget. Akhirnya 10 tahun nantian bisa jumpa Pak Jokowi juga. Terima kasih Pak Jokowi. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iryana dalam peninjauan kali ini adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki.